Ambil materialnya di dalam sungai. Sungai ini cukup dangkal. Nah. Nah guys, kemudian kita lanjut ke proses mendulang tradisional. Ini kita membuat video tanpa jeda ya guys, tanpa jeda, tanpa potongan video, asli tanpa rekayasa. Semoga hari ini abang ini diberikan rezeki yang berlimpah. Mari kita lihat lebih dekat guys. Biasanya emas itu ada di dasar sungainya guys. Untuk dulang pertama biasanya jarang emasnya. Ada bang? Ada. Zong guys, ternyata zong. Dulang pertama ternyata zong. Ada satu. Tuh ada satu ya. Emas tuh, bukan? Bukan. Zong satu. Nah, kita gali lagi guys. Biasanya untuk yang kedua ini kita sudah nyampe ke dasar sungai. Emas itu biasanya ada di dasar yang paling bawah guys. Nah di sini. Ini dasarnya. Kita gali sekali lagi. Biasanya yang keduanya itu ada emasnya, karena kita sudah sampai ke dasar sungai. Wah, bang saja bang. Mantap guys, mudah-mudahan kali ini ada hasilnya. Saya jemput ulang. Ini videonya tanpa jeda guys ya, karena banyak yang komen, bang kok videonya jeda. Nah sekarang saya bikin video tanpa jeda, mulai dari proses pengambilan bahan di sungai. Nah, sampai ke proses pemilihan emasnya. Insya Allah kali ini ada hasilnya guys, karena sungai ini kemarin juga viral, banyak emasnya. Kita lanjut ke proses mendulang tradisional. Ini tanpa jeda guys, bisa kalian lihat, tanpa potongan video, tanpa jeda ya, biar kalian senang. Walaupun hasilnya zong, tetap saya publikasikan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, biar kami agar selalu tetap semangat, biar saya tetap semangat selalu. Bagi teman-teman yang hobi mendulang emas atau mencari emas, baik itu menggunakan mesin, menggunakan alat berat atau lain bagaimanapun, kalau ingin divideokan bisa hubungi saya, maka saya akan ke tempat teman-teman untuk memvideokan proses pencarian emasnya. Saya di sini adalah sebagai seorang vlogger, konten kreator. Saya tidak mencari emas, saya hanya mengunjungi tempat-tempat yang ada emasnya yang dicari oleh masyarakat setempat. Ini videonya tanpa jeda guys. Akan saya berikan yang terbaik buat teman-teman. Biasanya yang kedua ini ada guys. Ada bang? Ya. Ada. Alhamdulillah. Apa saya bilang teman-teman? Ada. Dulang kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada isinya, karena kita sudah nyampe ke dasar sungai. Bahannya, materialnya bagus. Oke bang, ini saya kasih lihat emas yang dekat-dekat ya teman-teman. Silawang. Mantap, mantap. Karena yang sayo matahari mah silaw. Itu ada. Coba kita lihat lagi. Itu teman-teman. Alhamdulillah. Nah itu yang kuning itu emas. Berapa biji bang? 8 biji. Ini gimana nih supaya lihat nih supaya jelas nih. Nah dari sini bang. Nah itu bang, itu emasnya. Langsung diambil abang itu, dipisahkan sama pasir hitamnya supaya nanti mudah untuk proses akhirnya nanti. Nah selesai, baru kita masukkan ke tempat emasnya. Nah, jelaskan teman-teman. Ternyata sungai ini mantap guys. Ini sungai yang tuan sungai ini adalah kakeknya itu sahabat saya itu. Neneknya sahabat saya ini. Ini lahan ini dia yang punya. Rimba ini dia.